membahas soal agreement atau dasar mainkan, salah satunya yaitu sinostrom. Sinostrom itu sangat simpel sebetulnya, karena gerakannya hanya sedikit, yaitu kanan kiri atau right left seperti ini. Gerakan ini sebenarnya sangat simpel, tapi kalau kita bisa masukin ke lagu itu bisa menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Contohnya kalau kita masukin sebagai fill in. Kita masukin sebagai beat menggunakan single stroke seperti ini. Nah, itu salah satu dari beberapa contoh pengembangan dari single stroke. Sebenarnya ada macam-macam pengembangan dari single stroke itu sendiri. Contohnya dari kita mau fill in ke tom-tom atau ke cymbal, asalkan tetap pada pola right left right. Contohnya. Sekian video kali ini, jangan lupa subscribe dan komen positif di bawah ini ya. Kelas musik, karena musik.